Oh, ke sini dia. Dia satu nang. Entah ai. Oh. Nanti. Susulan kejadian kebakaran kediaman keluarga Alif Muhaimin pada Isnin, pelakon itu berkongsi beberapa foto keadaan rumahnya selepas insiden tersebut. Alif atau Alif Muhaimin Abdul Rahman 28 berkata, dia insaf dan kagum melihat kebesaran Allah apabila beberapa bingkai potongan ayat Al-Quran di dalam rumahnya sama sekali tidak musnah akibat kebakaran itu. Sebaliknya, ia masih dalam keadaan elok, malah tidak sedikit pun terkena percikan api meskipun rumahnya hangus dijilat api. Allahuakbar, saya jadi lagi yakin, bila tak ada satu ayat atau surah Al-Quran, tak ada satu pun potongan yang koyak, walaupun boleh nampak penghawa dingin di atasnya cair akibat kebakaran, tapi ayat di bawahnya masih cantik, katanya yang berkongsi perkara itu menerusi hantaran di Instagram. Dalam pada itu, Alif berkata, dia percaya ada hikmah di sebalik kejadian yang menimpa keluarganya. Gambar pertama piring ayat kursi, jatuh bawah pecah, Allah nak yakinkan ada hikmah ini, insya Allah, katanya lagi. Terdahulu, Alif cemas apabila ibunya Faridah Sheikh Mohamed terperangkap dalam rumah mereka yang sedang terbakar. Bagaimanapun, pelakon itu beserta adik-beradiknya sempat sampai ke rumah bagi menyelamatkan ibu mereka yang terperangkap dan menelefon pihak bomba untuk memadam kebakaran. Pun begitu, adik perempuannya melecur di bahagian tangan, manakala ibunya pula mengalami trauma akibat kejadian tersebut.